semua, dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghapus nomor rekening bank lain pada internet banking BCA kita yang sudah kita daftarkan. Tapi untuk mengaksesnya, teman-teman klik menu pulsa di sebelah sini supaya kita bisa mengakses internet banking BCA kita versi pulsa. Di sini untuk user ID, kita masukkan user ID internet banking BCA kita. Hati-hati ya, jangan sampai salah memasukkan user ID. Kemudian di bawah sini, kita juga akan dipinta untuk memasukkan PIN internet banking BCA kita. PIN ini biasanya terdiri dari 6 angka. Jika user ID dan juga PIN internet banking BCA-nya sudah benar, kita klik login di sebelah sini untuk masuk ke akun internet banking BCA kita. Jika user ID dan PIN-nya sudah benar, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk menghapus daftar nomor rekening bank lain yang sudah kita daftarkan pada rekening BCA kita, teman-teman klik menu administrasi di sebelah sini. Kemudian di sini, teman-teman klik hapus daftar transfer. Maka setelah kita klik, akan muncul beberapa pilihan menu, contoh tampilannya seperti ini. Di sini, teman-teman klik rekening bank lain jika kalian ingin menghapus rekening bank lain yang sudah kita daftarkan. Contohnya rekening BRI, Mandiri, atau lainnya. Klik tombol kirim di sebelah sini, maka akan muncul semua nomor rekening bank lain yang terdaftar pada akun internet banking BCA kita. Untuk menghapusnya, teman-teman centang pada kotak di sebelah nomor rekening yang ingin kita hapus. Hati-hati ya, jangan sampai salah pilih. Misalkan nih, kali ini saya ingin menghapus nomor rekening Adi dan juga Ari. Kita klik proses di bawah sini jika teman-teman sudah yakin ingin menghapus nomor rekening ini. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini berarti kita sudah berhasil menghapus nomor rekening yang sudah kita pilih. Itu berarti, ke depannya, teman-teman tidak akan bisa menemukan nomor rekening tersebut, kecuali jika kalian mendaftarkannya lagi dari awal. Sekian video saya kali ini, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.